Hubungan percintaan pelakon cantik, Intan Ladiana dan selebriti muda Haris Alif bukan lagi rahsia. Kerap memuat net kabar bersama di media sosial. Pasangan ini dilihat sangat terbuka dan tidak kisah menjalinkan hubungan walaupun perbezaan usia yang agak ketara. Sejak semalam, pasangan ini telah melakukan posting yang sama di Instagram masing-masing berkenaan sidang media yang bakal dilakukan oleh mereka di saluran YouTube Haris jam 2 petang. Menerusi sidang media tersebut, Haris dan Intan sudah bersedia untuk ke fase perkahwinan. Mereka memilih tarikh 6 Februari 2021 untuk disatukan. Lebih menggembirakan, pernikahan mereka ditaja jenama barang kemas The House of Keres Jewels mencecah RM13.5 juta. Selain daripada itu, ada juga beberapa tajaan yang akan diterima seperti busana semasa pernikahan, resepsi dan majlis bertandang oleh beberapa desainer terkenal. Tambah mereka lagi, persiapan mereka juga sudah 90% selesai dan hanya menanti diijab kabulkan lebih kurang sebulan dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya.